Kumpulan. Nah, alasannya dia mau mukul kenapa? Kan rumah, Pak. Oh, karena ini mafia masuk. Saya sapol. Iya, saya tahu. Saya mau tanya Mus ya. Dia bilang santai aja mesti sini sama. Nah, dia juga permasalahan pacar saya. Kenapa dengan pacar saya? Ini kan rumah saya. Emang saya salah apa, Pak? Di sini saya keris ya. Mana sini? Saya tutup ini kalau tidak ada sini. Di sini apa ya, Pak? Di sini. Anu, KPM mana? Mana saya dalam? Mana ini? Tahu, ngomong. Di penggampal, baik. Terus yang tahu orang lagi hamil, Pak. Santai, Pak. Cerita baik-baik, ya. Santai, Pak. Orang lagi hamil, Pak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kami sudah bilang ini di live. Ini di live, tolong kami putar musik itu saja untuk di live, kami cari endorse di sini, kami endorse. Halo sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar tanah air kita, fakta-fakta yang heboh di media sosial. Kali ini masih soal viralnya video Satpol PP Goa yang diduga memukul wanita yang sedang hamil. Namun kali ini ada pengakuan mengejutkan dari Pemkab Goa atau pemerintah Kabupaten Goa bahwa menyatakan bahwa wanita yang dipukul oknum Satpol PP itu tidak hamil. Nah, bagaimanakah pernyataan dari Pemkab Goa tersebut dan bagaimana sumber beritanya serta apakah yang terjadi sebetulnya? Yuk kita simak kupas tipis-tipis dari Fakta Bang Pin berikut ini. Seperti kita tahu di media sosial, baru-baru saja viral dan diunggah di akun gosip Lambi Turah dan juga diunggah di YouTube atau Instagram dari Atta Halilintar bahwa ada kejadian seorang wanita yang sedang hamil dipukul oleh oknum Satpol PP. Namun kali ini, hal itu dibantah oleh Kepala Bidang Komunikasi Kabupaten Goa, Arifuddin Zaini. Arifuddin Zaini membantah pengakuan Ivan 24 tahun suami dari wanita yang berkonflik tadi. Seorang yang pria yang mengaku istrinya tengah hamil itu, hamil 9 bulan bahkan, saat dipukul oleh oknum Satpol PP Goa yang telah melakukan razia PPKM. Hal ini dibuktikan dengan penolakan istri Ivan, Amriana, yang menurut wakil dari Pemkab Goa itu tidak mau kehamilannya dites. Dia, wanita yang dipukul oknum Satpol PP, tidak hamil. Waktu mau dites USG, dia tidak mau. Ini perempuan tidak hamil, kata Arifuddin saat dimintai konfirmasi wartawan pada Kamis 15 Juli tadi. Arifuddin juga heran, Amriana tidak mau dites USG setelah tes pelanu tidak menunjukkan adanya gejala kehamilan. Hasil tes pelanu tidak menunjukkan gejala hamil. Ketika mau dites lanjutan USG yang bersangkutan tidak mau dites USG. Artinya apa? Imbuhnya. Lebih lanjut, Pemkab Goa tidak mempermasalahkan laporan yang dibuat Ivan kepada polisi atas insiden pemukulan itu. Tentu kita akan proses itu, nggak bisa dihalang-halangi toh karena haknya membuat laporan polisi, ucapnya. Memang sebelumnya diberitakan Ivan mengaku istrinya hamil 9 bulan saat dia dan istrinya dipukul oknum Satpol PP Goa yang telah melakukan razia PPKM. Ivan menyebut istrinya sempat mengalami kontraksi dan pingsan. Pada saat dipukul, dia kejar Satpol PP, tiba-tiba langsung ada keluar air cairan, ujar Ivan saat ditemui di Mapolres Goa Kamis 15 Juli. Akibatnya, istrinya mengalami kontraksi setelah dipukul. Ivan menunda pelaporan polisi dan melarikan istrinya ke rumah sakit. Ivan baru melanjutkan upaya pelaporan polisi dini hari tadi. Kemudian saat Ivan dan istrinya melapor ke Polres Goa pada Rabu 14 Juli malam, si istri juga sempat pingsan dan diduga mengalami kontraksi. Dia sudah hamil tua ini memang, katanya. Adapun Kasatpol PP Kabupaten Goa Alimuddin Tiro mengungkapkan pelaku pemukulan pasangan suami istri saat melakukan patroli pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Kabupaten Goa Sulawesi Selatan, pelaku diketahui bernama Mardani Hamdan. Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Goa.
Jabatannya secara dia pelaku sudah sekretaris Satpol PP Goa, kata Alimuddin saat menggelar jumpa pers di kantor Bupati Goa, Jalan Masjid Raya, Kamis 15 Juli. Mardani diketahui masuk dalam tim 4 untuk bertugas melakukan patroli PPKM di Kabupaten Goa. Menurut Alimuddin, saat terjadi penganiayaan terhadap pasangan suami istri di salah satu kafe di Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Rabu 14 Juli, malam itu kondisi Mardani dalam keadaan baik-baik saja, tidak dibawa pengaruh minuman keras. Kondisi keadaannya pelaku sadar saat kejadian tidak mabuk, terang Alimuddin. Kata Alimuddin, dalam melakukan operasi PPKM di Kabupaten Goa ada standar operasional prosedur yang mesti diterapkan petugas. Sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan Bupati Goa Adnan Purista Ihsan Yasin Limpo. Ada surat edaran dikeluarkan Pak Bupati, contoh penjual makan hanya dibolehkan sampai jam 7 malam. Jam 7 malam sampai jam 10 bungkus pulang, setelah itu tidak boleh, kata dia. Informasi yang kita dapatkan, kejadian ini kan jam 8 lewat sekian, masih bunyi musik. Termasuk pelanggaran karena dibuka pukul 7 atau jam 8, meskipun tidak ada tamu. Apalagi di video itu saya lihat tidak menggunakan masker, tambah Alimuddin. Dalam peristiwa itu, kata Alimuddin, diduga terjadi tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh Mardani saat melaksanakan patroli PPKM kepada pasangan suami istri tersebut. Kita sama-sama menyaksikan tadi malam yang mengaku korban pemukulan sudah melapor langsung ke Polres Goa. Saya kira silahkan proses dengan aturan yang ada. Iya, kita sama-sama melihat ada dugaan pemukulan, katanya. Sebelumnya aksi pemukulan oknum Satpol PP terhadap ibu-ibu hamil saat melaksanakan patroli PPKM itu viral di media sosial Facebook. Video itu diunggah oleh akun bernama Ivan Van Houten. Peristiwa itu kemudian disebut terjadi di warkop Ivan Riana Panciro, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada video itu terlihat dengan jelas ada dua pria yang tengah mengenakan seragam Satpol PP mendatangi seorang wanita yang duduk di kursi. Sementara di dekatnya ada satu pria lain yang memakai kaos berwarna biru. Pria yang mengenakan kaos biru itu terlihat tengah merekam kedatangan Satpol PP menggunakan handphone. Satpol PP yang menyadari dirinya direkam tidak diam begitu saja, dia lantas menampar pria berbaju biru itu. Perempuan yang duduk di atas kursi juga spontan berdiri. Perempuan itu mengamuk dan melempari oknum Satpol PP menggunakan kursi kayu yang menampar pria berbaju biru itu. Oknum Satpol PP yang terkena lemparan langsung berbalik memukul perempuan itu. Kemudian, Kasatpol PP Kabupaten Goa Alimuddin Tiru meminta maaf terkait insiden terjadinya pemukulan oknum Satpol PP terhadap pasangan suami istri yang melakukan patroli pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Kabupaten Goa. Izinkan kami atas nama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya, khususnya untuk korban dan seluruh keluarganya, kata Alimuddin saat menggelar jumpa pers di kantor Bupati Goa. Alimuddin mengaku belum dapat menentukan sanksi seperti apa yang akan diberikan kepada oknum Satpol PP yang menganiaya tersebut. Ia beralasan akan lebih dahulu melakukan rapat internal di kalangan Satpol PP. Dalam pelaksanaan patroli PPKM ini, kata Alimuddin, Adnan Ihsan Yasin Limpo selaku Bupati Goa selalu menyampaikan kepada petugas untuk bekerja secara profesional dan humanis dalam bekerja.